kita mulai dengan mempraktekkan untuk membuktikan bahwa minum air es tidak bagus untuk kesehatan, apakah benar atau tidak. Kita siapkan segelas air dingin, lalu tuangkan minyak goreng ke dalamnya. Setelah itu kita aduk-aduk dan kita lihat hasilnya apakah benar atau menggumpal. Akhirnya jadi. Nah, inilah yang terjadi ketika air es lemak membeku. Percobaan minum air es tidak bagus. Ini yang terjadi dalam tubuh kita. Mulai hari ini saya tidak akan minum air es lagi. Tiap hari minum air es. Stop.